jadi es lilin ujian buatan Bandung. Di Bandung mah di pantun kaci paganti abdi isin junjungan di parariru sok isin mahen itu tak jadi. Diselenggarakan atas kerjasama Dewan Kesenian Jakarta dan Badan Ekonomi Kreatif serta didukung oleh Kedutaan Besar Hongaria, Yayasan Kelola, dan Media Partner. Teater Arsip sudah 3 kali bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif. Terima kasih banyak Ibu Dian. Dan kali ini mengusung tema berdasarkan wacana-wacana yang ada dalam riset-riset antropologi yang berbasis tubuh ya, keindraan. Dan metode ini sangat penting terutama untuk kesenian-kesenian yang juga berbasis tubuh, terutama seni pertunjukan, teater, tari, atau musik gitu ya. Dan sebelumnya di seni rupa misalnya seni lukis gitu ya, yang jejak tubuh dianggap sebagai sesuatu yang memungkinkan menghasilkan semacam otentisitas. Secara singkat tentang program kami yang telah kami kurasi malam ini, sebagai pembukaan akan ada wayang beber, pertunjukan wayang beber oleh kelompok wayang beber Metropolitan Jakarta. Mereka akan membawakan sebuah cerita dengan judul Meraba-raba. Ini kenapa penting wayang beber Metropolitan bagi kami, karena dalam kerja kami yang menjadi induk atau menjadi dasar daripada kegiatan ini adalah sebuah film dokumenter berinimasi di mana atau yang mana menggunakan banyak unsur-unsur dari lukisan-lukisan wayang beber kontemporer atau dari pendekatan-pendekatan visual wayang beber kontemporer yang terutama dilakukan oleh rekan kami Dani Swardana. Dan juga sangat penting menyebutkan namanya Vivian Sharkan, karena dia menjadi salah satu figur kreatif di dalam kerja kami yang tanpa dia kita nggak mungkin berada di sini. Tiga, kami bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta, khususnya kalau di Badan Ekonomi Kreatif di Direktorat Riset dan Pengembangan. Kenapa kita bekerja sama dengan Dewan Kesenian Jakarta, khususnya di Komite Teater Arsip? Karena ekonomi kreatif itu adalah sebuah ekonomi di mana kita menggunakan budaya, teknologi, dan juga ilmu pengetahuan sebagai aset utama. Nah, kita percaya bahwa apa yang dilakukan teman-teman ini bisa menjadi inspirasi baik bagi teman-teman kreatif yang lain. Dan juga
tantangan buat kami di Bekraf, terutama di direktorat kami, yaitu direktorat riset, adalah ketika kita tidak bisa menyajikan sebuah hasil riset seperti lembaga riset yang lain yang berupa laporan saja, tetapi kita dituntut untuk menghasilkan hasil riset itu berupa sesuatu atau menggunakan media yang lebih kreatif. Dan ternyata bekerjasama dengan Dewan Kesenian Jakarta atau terutama Komite Teater ini, kita bisa mendapat pemahaman, kita juga bisa mendapat inspirasi bahwa riset itu bisa dipresentasikan dalam sebuah medium yang seni, yaitu salah satunya adalah Wayang Beber yang akan ditampilkan malam ini dan juga 7 hari berikutnya. Saya sangat mewakili direktur kami, Bapak Wawan Rusiawan, yang seharusnya membuka. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah terlibat atas terselenggarakannya acara ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Secara resmi program Teater Arsip di balik setiap pintu resmi kami buka. Budaya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya Desa Nano-Nano inilah yang memberikan kontribusi kekayaan alam di Republik Poco-Poco. Jadi maka untuk langsung memulai, saya persilakan Peter. Pendekatan saya tidak mengatakan metode, justru karena ada beberapa. Visualisasikan jadi film atau gimana, dan tujuannya itu sendiri untuk mengajak. The painting or the graffiti just as it is, but I'm also trying to think about. Disebut dengan sensory etnografi atau etnografi indrawi, kemudian medium yang dipakai, kemudian seorang etnografer yang datang ke suatu tempat baru dan kemudian saya langsung dapat gambarannya di kepalaku. Visualnya muncul. Pertukaran budaya itu menjadi semakin sering dan kalau tadi sobat. Terima kasih.
kayak yang seperti ini tapi mungkin ya sendiri terus dari yang tanpa mengganggu desain-desain. Satu hari itu dalam 1 menit aja udah bisa multi-gear ya. Genialnya. Asik itu gimana? Tapi caranya. Tahu itu mantan mau.